Tim sepak bola Petrochina International Jabung LTD berpartisipasi dalam pertandingan Liga Jambi Mantap, turnamen sepak bola usia 50 Piala Gubernur Jambi tahun 2024. Pada pertandingan ini, tim Petrochina berhasil menyabet juara kedua pertandingan melawan tim sepak bola Kabupaten Kerinci. Tim sepak bola Petrochina International Jabung LTD berpartisipasi dalam pertandingan Liga Jambi Mantap, turnamen sepak bola usia 50 Piala Gubernur Jambi tahun 2024. Dilaksanakan pada lapangan mini soccer GBC Sabtu dan Minggu, 10 hingga 11 Agustus 2024. Pada pertandingan ini, tim Petrochina berhasil menyabet juara kedua pertandingan melawan tim sepak bola Kabupaten Kerinci pada gelaran mini soccer Piala Gubernur Jambi U50 tahun 2024 tersebut. Rudy Hermawan, Field Manager Petrochina International Jabung LTD, memberikan apresiasi yang dengan perolehan. "Saya sangat bangga dengan tim yang sudah mengantarkan Petrochina menjadi juara dua. Yang paling dirinya hargai ialah partisipasinya." Sebagai pimpinan Petrochina, saya sangat bangga dengan tim yang sudah bisa mengantarkan menjadi juara kedua. Terus terutama yang ingin saya hargai dan appreciate adalah partisipasinya. Dalam kegiatan ini kami ikut berpartisipasi untuk memberikan dana kepada panitia, tetapi tidak langsung kita berikan kepada panitia, tapi kita sampaikan ke PKU dan ya Bahan Keuangan Daerah. Jadi artinya kami berpartisipasi 100% peserta dan pendanaan. Ya, kami berharap dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa menjadikan karyawan lebih sehat. Terima kasih. Diharapkan Rudy dengan keikutsertaan Petrochina International Jabung LTD dalam kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menjadikan karyawan Petrochina lebih sehat. Pertandingan ini merupakan rangkaian perlombaan dalam memeriahkan HUT RI ke-79 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.